Penanda wacana dapat mewujudkan pertautan atau kesinambungan antara satu perenggan dengan perenggan lain dan satu ayat dengan ayat yang lain sehingga terbentuk kesatuan yang utuh. Dalam lain perkataan, penanda wacana ini digunakan untuk menyambungkan ayat dengan ayat yang lain, menghubungkan perenggan dengan perenggan yang lain dan melahirkan ayat-ayat dan perenggan yang berkesinambungan, gramatis serta bermakna. Jom kita lihat penanda wacana yang sesuai untuk pendahuluan. Pada era globalisasi ini, dewasa ini, pada masa ini, baru-baru ini, seterusnya, sejak akhir-akhir ini, dalam meniti arus kemodenan ini, sejak negara menikmati arus kemerdekaan, menyentuh tentang. Antara penanda wacana untuk isi pula, antaranya termasuklah, selain itu, tambahan pula, di samping itu. Selain daripada itu, dalam pada itu, selanjutnya ialah, lain ialah, begitu juga dengan. Kita lihat pula penanda wacana untuk huraian karangan. Bagi sesetengah orang, dalam konteks ini, hal ini serupa dengan, hal ini penting dalam, sehubungan dengan itu. Kesemua ini menyumbang kepada perkara ini menggambarkan bahawa akibat daripada itu. Hal ini berlaku disebabkan daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa kendatipun demikian, perkara ini masih. Penanda wacana untuk memberi contoh pula, misalnya, contohnya, sebagai contoh, biar kita ambil contoh sebagai analoginya. Salah satu contoh yang boleh diambil ialah, contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah, salah satu contohnya ialah. Kita lihat contoh yang lain. Justifikasinya. Dalam kes ini, contoh yang sesuai boleh diambil. Penanda wacana untuk kesimpulan kecil. Jadi, oleh itu, jelaslah, ringkasnya, natijahnya, tegasnya. Cara ini sedikit sebanyak dapat membantu dalam. Mudah-mudahan, cara ini berkesan dalam. Oleh itu, cara ini sekaligus. Penanda wacana untuk penutup pula, kesimpulannya, secara konklusinya, secara tuntasnya, akhir kata. Apabila murid menggunakan penanda wacana dalam karangan, maka dapat menepati ciri-ciri karangan cemerlang.